semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi di sini ada pertanyaan dari video software Coin Adobe Soft. Di sini, cara beli lisensinya dong, Bang. Baik, saya ingin memperagakan atau memperlihatkan cara untuk membeli lisensinya. Jadi websitenya sudah ada di sini untuk bagian buy license. Kita coba ambil yang $10 ini ya, yang paling murah supaya cepet cuan juga. Di sini coba buy license. Jadi sebelumnya saya sudah login. Nanti itu diminta login dulu dengan sign up. Jadi diminta untuk login nih. Daftar dulu. Terus bikin emailnya di websitenya. Setelah itu baru bisa keluar fitur untuk buy license. Jadi nanti langsung keluar seperti ini. Untuk pembayarannya biasanya menggunakan PayPal atau menggunakan Mastercard. Nah, nanti langsung keluar seperti ini linknya. Nah, langsung terhubung ke email PayPal kita. Kalau enggak nanti ada menggunakan Mastercard. Biasanya kalau nggak Mastercard ya Visa. Bank-bank Indonesia sudah support juga sih. Nanti langsung disuruh minta masukin nomor ini, nomor kartunya sama 3 digit di belakang kartu. Di belakang kartu nanti ada kodenya 3 digit seperti itu. Nah, di sini biasanya ada digitnya 3 digit. Dan untuk gambaran dari PayPal itu seperti ini. Jadi ini bisa digunakan untuk pembayaran internasional. Ya, kita tinggal sign up. PayPal juga ada kok di ini. Di Play Store untuk HP juga ada. Tinggal buat akun, lalu diisi saldonya, nanti terkonversi ke dolar biasanya. Langsung bisa digunakan untuk membayar. Dan cukup sekian. Apabila ada pertanyaan lagi, silakan ditulis di kolom komentar. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.